Tak terlihat ekspresi tegang saat Syekh Panji Gumilang, pimpinan pesantren Al-Zaitun tiba di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani pemeriksaan oleh tim investigasi. Dia pun banyak mengumbar senyuman. Saat memasuki Gedung Sate, Syekh Panji Gumilang memberi hormat, layaknya hormat militer, lalu mengacungkan jempol hingga pintu masuk ruangan khusus untuk memeriksanya. Syekh Panji Gumilang tak merasa terganggu ketika banyak wartawan yang mengadang untuk mengabadikan momen tersebut. Hanya saja, di depan pintu ruangan khusus, petugas meminta wartawan untuk tidak masuk dan memintanya bersabar. Panji Gumilang masuk ke kawasan Gedung Sate melalui pintu belakang pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah awak media yang menunggu di pintu utama Gedung Sate pun kecolongan. Panji datang menggunakan jas hitam dan peci hitam, bersama rombongannya. Saat masuk aula utama Gedung Sate, Panji dan rombongan yang mendapat pengawalan ketat sempat dimasukkan ke ruangan Lokantara. Setelah itu, Panji Gumilang dan rombongan diarahkan ke ruang Manglayang, untuk bertemu dengan tim investigasi yang sudah menunggu sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat akan menuju ruang pertemuan, Panji sempat menyapa awak media dengan salam bahasa Ibrani, "Assalamualaikum, Shalom Aleichem, salam dalam bahasa Ibrani," ujar Panji menyapa awak media. Saat ini, pertemuan dengan tim investigasi sedang berlangsung dan dilakukan secara tertutup atau tidak diperkenankan diliput oleh media.